Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Bertemu lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor, teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman, kita kemarin kan udah kita review spek-speknya dan juga detail-detail dari senapan angin Predator Bocap Malabar. Mantap sekali. Nah, ini kemarin udah kita jelaskan tentang speknya, larasnya juga teman-teman pasti udah tahu, larasnya pakai laras H2S Super. Mantap sekali, pembuatan semi CNC. Nah, sekarang kita mau tes akurasinya, kurang lebih di jarak 40 meter nembak siluet ini. Nah, nanti kita nembaknya banyak nanti, soalnya ini senapan baru rilis, jadi kita tesnya pokoknya dipuas-puaskan begitu ya teman-teman. Oke, karena ini bentuknya juga ganteng sekali. Nah, kita coba tes akurasinya apakah ganteng seperti senapannya ini. Oke teman-teman, nah ini kita cocoknya. Nah, ini udah ada tulisannya ya teman-teman. Nah, ini cocoknya Hercules, jadi pelurunya udah paten Hercules, jangan digonta-ganti yang lain karena semua laras itu tidak bisa untuk semua peluru teman-teman. Jadi ada rekomendasi untuk pelurunya, jadi jangan digonta-ganti. Mohon bantuannya buat teman-teman yang baru pemula, yang pengen pelurunya murahan, waduh jangan ya teman-teman. Udah kita rekomendasikan Hercules ya, Hercules terus teman-teman. Jadi pokoknya kalau Hercules, Hercules terus, jangan diganti pakai GPS atau yang lainnya, begitu teman-teman. Nah, ini sekarang kita mau tes akurasi kurang lebih 40 meter. Pokoknya disimak terus videonya ini, karena nyawa dari senapan itu adalah akurasinya teman-teman. Nah, oke, jadi disimak baik-baik akurasinya, biar kalau mau pesan gak ragu-ragu untuk melihat tes akurasinya. Oke, kita hidupkan moncemnya dulu. Oke teman-teman, oke, nah ini udah jelas ya. Oke, kita ting. Oke, ini pelurunya pakai Hercules, kurang lebih jaraknya 40 meter. Oke teman-teman, nembaknya siluet. Nah, kita mulai dari yang besar dulu. Oke, gampang sekali tentunya, mantap. Kalau yang besar mah gampang, kita yang kecil. Oke, muser-muser teman-teman, mantap sekali. Ini enak banget senapannya ya, masya Allah. Ini coba yang ini cagaknya ya teman-teman. Oke, itu muser-muser. Nah, segini ya kira-kira, tapi itu bayangin itu puntung rokok karena besarnya sama kayak puntung rokok itu. Nah, itu enak sekali, ini bisa banget. Jadi ini butuh keahlian khusus ya. Oke, muser-muser tentunya, mantap sekali. Itu sebesar puntung rokok teman-teman, itu kena. Nah, dua kali ya. Oke, tiga kali, mantap sekali. Itu bukan yang besar-besar ya, oh yang wah di atas rata-rata ini. Mantap sekali ini senapannya. Oke sekali teman-teman, ini enak. Oke, kena lagi, muser-muser teman-teman, mantap sekali. Itu sebesar puntung rokok, jadi itu larasnya bisa terjamin juga ya yang ini ya. Oke, mantap sekali, tambahin satu lagi biar enak. Mantap, saya sampai lupa ini udah berapa kali. Tapi wah, pokoknya enak sekali ini teman-teman. Oke, oke, muser-muser, mantap sekali teman-teman, mantap banget ini. Oke, udah berapa kali ya? Udah banyak sekali ini.
untuk kempasin ke puntur kayak puntur rokok ini agak susah, tapi coba lagi. Oke, mantap sekali. Wah, oke teman-teman, ini dia senapannya. Jadi real ya, ini senapannya ya. Oke, mantap sekali, Predator Taktikal Malabar. Oke, senapan angin yang terbaru ini, popornya lipat itu seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal di ting saja. Nah, ini udah bisa ngelipat tadi. Ini tombolnya ada di sini teman-teman. Oke, ini cancel kokangnya. Oke, mantap sekali. Ini serobong larasnya, tabungnya pakai tabung GSM. Oke, teman-teman. Oke, ini udah lulus tes akurasinya teman-teman. Jadi udah lihat ya, tadi ada besi sebesar puntung rokoknya juga, udah kena beberapa kali, terus nembaknya yang kecil-kecil. Jadi larasnya laras pilihan semua di CVA Sodor. Larasnya ini pakai laras H2S. Mantap sekali. Ini larasnya udah kita tes akurasi. Nah, ini udah ada kita kasih letter pakai Hercules ya, Hercules terus. Jadi di CVA Sodor itu ada 3 kali pengetesan di tim produksi sebelum kirim ke CVA Sodor, itu udah dites akurasi. Sampai di CVA Sodor kita tes akurasi lagi, dan juga sebelum kirim kita tes akurasi ke semua teman-teman yang pesan di CVA Sodor, kita reviewkan. Jadi kalau teman-teman pesan di CVA Sodor sebelum kirim kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Ada juga tampil di channel YouTube tes akurasi CVA Sodor. Nah, jadi buat kawan-kawan dan teman-teman yang baru melihat channel CVA Sodor, nah bisa kalian berkunjung ke channel tes akurasi CVA Sodor. Di situ semua teman-teman yang order di CVA Sodor semua kita review, kita masukkan YouTube, ada di CVA Sodor. Jadi itu tanpa dipungut biaya, semuanya gratis. Jadi kalau yang pesen senapan biasanya kan dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Magazinnya dari sini udah kita setel teman-teman. Jadi sebelum kirim itu kan kita tes akurasinya. Nah, kita pakaiin magazin juga udah kita tes akurasi. Terus juga perdamnya, perdamnya perdam, bukan perdam kecil-kecil dari CVA Sodor. Perdamnya perdam besar OD38, panjangnya itu sekitar 20 cm. Nah, begitu teman-teman. Jadi perdamnya OD38, perdam senyap sekali. Jadi perdamnya udah kita setel dari sini, kita kasih tanda, magazin juga udah kita setel dari sini, dapat STKS. Di situ juga ada panduan cara merawat senapannya. Jadi kalian bisa dibaca-baca cara merawatnya gimana biar gak karatan, gak gampang bocor. Nah, itu ada di situ semua. Jadi sebelum pakai, kalau yang pemula kan biasanya nggak tahu kalau sampai kehabisan angin itu bisa terjadi kebocoran pada valve-nya. Begitu. Jadi senapan angin ini disimpan kalau ada anginnya itu lebih baik. Jadi tidak ada kebocoran. Begitu teman-teman. Jadi kalau udah angin 1000 silahkan diisi kembali teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara merawat senapannya, dan juga cara merawat larasnya itu diisi oli dari depan. Jadi kalau gak buat nembak itu diisi oli, ditembakkan minimal 1 hari 1 kali, begitu biar laras di alurnya itu gak karatan, gak gampang karat, jadi bisa akurat terus menerus teman-teman. Jadi begitu untuk cara merawat senapannya. Oke, kita udah tes akurasinya ya teman-teman. Jadi udah terjamin ya akurasi, dan juga bentuk senapannya mantap sekali, akurasinya juga ganteng sekali teman-teman. Oke, mantap. Ini kita kasih tahu lagi harga promonya. Harga promonya ini Rp3.700.000, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Nah, kalau yang paket set sama teleskop cuma Rp4.000.000, paket full set tele sama pompa, dapat tele basnel ukuran 39x40, pompa HMS 4000 PSI cuma Rp4.500.000. Oke, buruan langsung saja di check out karena stoknya tinggal sedikit lagi, yang minat banyak sekali tentang senapan angin
PCP Kecap Predator Malabar ini. Ini larasnya pakai laras 2S terbaru yang ada di CVA Sodor. Ini chamber pakai dural seri 6 ya, bukan seri 7. Begitu teman-teman, berubah langsung jadi check out. Hubungi nomor admin 1 atau admin 3. Saya Rizky Jabul, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.